selamat kepada MH Said Abdullah untuk penerima penghargaan kategori tokoh politik nasional. Beliau yang saat ini sedang menyaksikan melalui live streaming. Sekali lagi, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI MH Said Abdullah terpilih sebagai tokoh nasional penerima PWI Jatim Award 2022 yang diumumkan dalam puncak Hari Pers Nasional HPN tingkat Jawa Timur yang berlangsung di Wisata Bahari Lamongan akhir pekan kemarin. Said Abdullah, pria kelahiran Sumeneb 22 Oktober 1962, terpilih sebagai penerima PWI Award Jatim 2022 karena dianggap berhasil dalam bidang politik anggaran berkeadilan. Pada saat acara perayaan HPN Jatim, MH Said Abdullah memang tidak hadir karena ada tugas mendadak dari pimpinan Partai PDI Perjuangan. MH Said Abdullah dikenal sebagai tokoh politik berpengaruh pada konstelasi perpolitikan nasional. Gaya kepemimpinan solidarity maker menjadikan dia mudah diterima, bukan hanya di kalangan anggota DPR RI, namun juga lintas parpol dan pemerintahan. Posisi sebagai ketua banggar dinilai mampu menjembatani dan menyeimbangkan kepentingan seluruh penerima dan pengguna anggaran. MH Said Abdullah dikenal taktis dan efektif dalam setiap memimpin sidang anggaran, termasuk dalam melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan komisi maupun pada pembahasan laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN, termasuk saat pembahasan pokok-pokok penjelasan atas RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Gaya kepemimpinan Said yang solidarity maker lebih kental aspek kenegarawan dengan mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, sekaligus penyeimbang semua kepentingan, namun tetap menjunjung proporsional dan profesionalitas. Itulah penilaian objektif tim yang ditunjuk PWI Jatim dalam menjaring dan menyaring para tokoh yang layak diapresiasi pada peringatan HPN tingkat Jatim tahun 2022 ini. Selain MH Said Abdullah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang sudah langganan mendapat penghargaan dari berbagai lembaga juga menerima PWI Jatim Award 2022 karena dinilai berhasil dalam program pengentasan kemiskinan. Dan Said dan Das Salon ini dicoba disinkronkan oleh PWI Jawa Timur. Jadi apa yang dicoba untuk dibangun sinkronisasi dari apa yang ditemukan di lapangan dan apa yang ditulis, kemudian membangun jejaring dan melakukan diskursus dengan menghadirkan narasumber-narasumber kompeten. Ini sesuatu yang bisa membangun logical thinking di antara Dasain dan Dasolin yang luar biasa yang dilakukan oleh PWI Jawa Timur. Selamat HPN, teman-teman, sehat sukses semua. Saya kira memang kajian-kajian penting bagi jurnalis dilakukan. Karena apa? Karena jurnalis itu sesuai dengan amanat undang-undang tentang pers, itu harus mencerdaskan. Bagaimana bisa mencerdaskan kalau jurnalisnya sendiri tidak cerdas? Maka itu kajian-kajian itu terus dilakukan supaya apa? Supaya teman-teman jurnalis itu luas wawasan, dia cerdas karena tugasnya adalah mengedukasi masyarakat, mencerahkan kehidupan masyarakat. Agenda rangkaian HPN yang dilakukan PWI Jatim sangat komprehensif, seperti diskusi kelangkaan minyak goreng, penanaman pohon, diskusi kemiskinan ekstrim dan bedah rumah. Wahid Mukhaidori, Kompas TV Lamongan, Jawa Timur.